的培养养才。Yang saya gunakan di madrasah tidak banyak, tapi sebenarnya kan isinya banyak sekali. Tapi yang saya gunakan dari cross apa? Dari office writer penolak katanya, yang penolak angka yang sering paling sering saya gunakan itu yang penolak angka pengganti Excel-nya itu untuk olah data, untuk membuat rapor, laporan keuangan itu yang banyak digunakan. Adapun untuk impress-nya yang seperti ini untuk presentasi jarang. Karena sekolah di desa proyektornya hanya satu digunakan untuk beberapa kelas jadi gantian. Kemudian ya jaranglah menggunakan LibreOffice Impress untuk presentasi terganti PowerPoint. Kalau LibreOffice Base yang database itu malah sangat tidak tahu untuk pernah menggunakan. Jadi dari tiga itu LibreOffice Writer pengolah kata buat surat biasa lah. Yang kemudian yang student magazine itu untuk membuat majalah itu saya pakai LibreOffice Draw, lumayan membantu sebagai pengganti Corel Draw. Dan di Microsoft Office nggak ada, tapi di LibreOffice kan ada Draw, lumayan menarik. Kemudian laporan keuangan, nah mail-mail ini juga Microsoft Office juga ada, LibreOffice Office juga bisa digunakan untuk membuat surat mengingat, kemudian undangan banyak pakai mail-mail, sangat membantu kerja-kerja di kantoran di madrasah, di stasiun madrasah. Saya gunakan juga untuk membuat apa, administrasi di perusahaan, membuat label, nanti ada sedikit fotonya. Ini beberapa contoh majalah, desainnya bisa tergantung idenya lah. Kalau alatnya apapun bisa digunakan. Bisa digunakan untuk menulis aksara Jawa di, karena itu pakai sistem operasi Blackboard. Yang edisi pertama yang Awas Api Cinta itu murni dari LibreOffice Draw gitu. Termasuk gambar-gambarnya itu ikonnya tidak ngambil dari gambar luar. Yang kuning itu kan masih pakai gambar foto untuk situ kan dari luar. Kalau yang bawah itu mah memfasilitasi gambar-gambar anak Arab juga bisa. Jadi saat dengan LibreOffice lumayan bisa digunakan untuk kebutuhan madrasah, tidak banyak kendala asal kita mau kreatif saja. Ini contoh untuk membuat laporan keuangan surat. Ini di Microsoft Office nggak ada number text itu fungsi untuk membuat angka itu. Ada fungsi terbilang kalau di LibreOffice kalau pakai number text. Tapi memang butuh masang extension. Untuk membuat rapat ini ada pengalaman menarik. Jadi di beberapa madrasah itu ketika mulai musim apa, format rapat kadang kan gonta-ganti. Ganti kurikulum, format rapatnya ganti. Maka mau nggak mau rapat itu akhirnya model rapat print-printan, di-print gitu. Kalau dulu kan rapat ditulis tangan. Ketika tulis tangan satu tahun kemudian kurikulumnya ganti, bukunya ganti, mau nggak mau pakai rapot yang cinta. Kalau membuat rapot ya pakai mengolah angka. Di beberapa madrasah itu gurunya siap menggunakan membuatkan aplikasi untuk mengolah rapot, tapi ada kendala lain bukan apa, kepentingan dengan wali kelas. Kalau yang mengerjakan rapot nanti TU, tenaga IT-nya, nanti wali kelasnya sudah tidak mengerjakan rapot. Kalau tidak mengerjakan rapot, berarti
nggak ada apa tunjangan kerasakan apot. Kadang malah kendalanya di bukan kendala aplikasi, kendala ekonomi. Ini di office store ya, ya poster. Ini pengolahan. Kan? Ini contoh saya membuat label buku menggunakan pengolahan. Kan? Ini yang saya lakukan. Biar teman-teman itu mau menggunakan LibreOffice ya, saya siapkan installernya. Bisa bagi file, lu nggak bisa dibuka. Oh, kalau mau buka berarti install dulu. Saya sediakan. Kemudian ya kita membuat file yang kita bagi, bukan kita yang menunggu file orang lain. Misalnya makalah ya, kita yang buat makalah dengan format kita. Kalau kita nunggu berarti formatnya dari orang lain. Dan memang harus kreatif. Menurut saya yang perlu kita lakukan, teman-teman di sini mungkin termasuk pengguna open source, sosialisasi ke anak-anak itu perlu ditingkatkan menurut saya. Sehingga semakin banyak yang menggunakan, semakin banyak komunitasnya, sehingga kalau tanya ke orang lain itu mudah, kalau bukannya banyak kan mudah. Tapi kalau yang dipromosi untuk apa menggunakan LibreOffice itu sudah memakai Microsoft Office, sudah terlanjur akrab dengan Microsoft Office, sudah beralih biasanya agak susah. Terlanjur kenal dengan yang lain, kalau dari awal lebih mudah. Salah satu keuntungan yang pernah saya dapatkan adalah sepatu itu. Karena menulis tentang LibreOffice, kita kirim ke panduan pelanggan Linux. Yang periode saat ini hanya butuh 30 tulisan diposting ke situ dapat sepatu. Tapi ternyata tidak banyak yang mengirim. Satu periode waktunya sudah selesai sampai 21 Desember itu belum ada yang memenuhi syarat, diperpanjang lagi sampai hari ini alhamdulillah ada. Padahal disediakan 4 sepatu, hanya ada satu orang yang memenuhi syarat untuk mendapat, karena syaratnya 30. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau mungkin ada pertanyaan, dipersilakan secara sharing. Siapa dulu? Sini dulu ya, yang support dulu. Masih muda ya? Berdiri mas. Mas, berdiri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Taufik. Saya mau bertanya, mungkin apa ya, bertanya mengenai pengembangan dari Libre ini. Nah, pengembangannya kan itu open dan seluruh dunia bisa mengembangkan. Nah, itu kira-kira pihak dari apa Libre itu mengembangkan itu nanti disatukan menjadi satu di pusatnya atau gimana? Misalnya sebelum update itu, maksudnya mendapat ide dari si komunitas A, B, C seluruh dunia itu gimana? Yang kedua sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Imran Musadi. Pertanyaan saya enggak secara teknis sih pak, jadi ini non teknis saja. Sebagai penggiat open source di mana-mana, kalau misalkan dalam hal administrasi saja, misalkan tadi sekolah gitu MTS. Nah kalau yang menguruskan satu kan mungkin bapak bisa apa itu mengurus dari hal administrasi sampai print out gitu, cetak sampai outputnya hasilnya. Nah kalau di MTS sendiri itu kan bagian staff TU-nya kan banyak, nggak hanya bapak aja. Apakah semuanya di dalam MTS Irsadutulab ini semuanya berbasis open source yang memakai LibreOffice atau bagaimana? Nah, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertanyaan pertama saya tidak bisa menjawab dengan tepat, cuma kira-kira karena saya bukan pengembang. Tapi di dunia pengembangan open source itu
memang modelnya online dan menyatu, ada pusatnya, tetap ada apa koordinatornya yang mengeksekusi usulan ini diterima atau tidak. Teknisnya bagaimana saya kurang paham, tapi memang sangat terbuka dan kadang ya biasa karena banyak orang itu ini mengusulkan ini dulu yang dikejar, yang lain mengusulkan. Kadang ya ada, kalau saya ngikuti di nulisnya di media sosialnya itu kadang juga ada konflik kepentingan gitu, yang ini usul ini kok tidak ditanggapi, merasa kecewa, yang lain malah membela gitu. Biasalah di apa komunitas banyak orang. Tapi pasti ada sistemnya. Ini mohon maaf saya tidak bisa begitu menjawab tentang itu ya. Yang tentang yang kedua, jadi memang sampai sekarang saya masih jadi satu-satunya guru yang menggunakan BOP di sana. Kalau komputernya sudah saya pasang semua di office. Karena kalau tidak pakai itu di office, kebetulan saya kepala. Jadi kalau mungkin itu agak apa ya, bisa agak otoriter. Kalau file dari saya pasti ODS, pakai apa format terbuka, nggak pakai doc gitu. Kalau komputernya dulu tidak ada LibreOffice-nya, nggak bisa buka file dari saya. Maka mau nggak mau pakai. Hal ini kadang malah jadi masalah. Ketika saya buat rapot pakai LibreOffice Calc, saya guru TIK, bukan juga kepala, terus membuat itu, saya serahkan wali kelas untuk diisi, untuk dicetak. Kemudian dicetak itu ada masalah. Yang disalahkan LibreOffice-nya ketika nyetak ada masalah, wah gak bisa dicetak gini. Mau gak mau saya yang nyetak. Kemudian saya jadi repot sendiri membuat formatnya, kemudian serahkan wali kelas untuk diisi, kembali ke saya lagi untuk dicetak. Ketika muridnya sedikit, kelasnya sedikit, masih teratasi. Ketika tambah murid itu, kemudian saya nggak bisa mengatasi. Mau nggak mau kembali lagi ke Excel. Jadi dari format yang sudah saya buat ke semula, contohnya itu Excel, saya ubah menjadi LibreOffice Calc, kemudian tambahi sesuai dengan kebutuhan, kemudian dilaksanakan sekitar 3 tahun. Muridnya tambah, kelasnya tambah. Kemudian saya merasa repot sendiri. Ini gulai apa tuh kok malah repot-repot diri. Akhirnya saya ubah lagi dengan Excel, saya serahkan ke wali kelas lagi. Biar dia mau nyetak itu harus Excel. Karena kalau pakai LibreOffice Calc kemudian dicetak ada masalah, yang disalahkan bukan printernya atau komputernya tapi LibreOffice-nya gitu. Ini gara-gara apa LibreOffice apa? Jadi nyetaknya gini nggak bisa. Kebetulan saya sendiri kurang begitu menguasai sebenarnya masalahnya apa. Jadi itu masih ada waktu. Masih ada. Saya begini dari Surabaya. Berkaitan dengan mail merge ya. Biasanya saya kalau pakai mail merge itu kan dari file data source-nya itu kan ada di Excel ya. Kemudian kalau saya biasa pakai Microsoft itu baru word-nya itu memiliki suatu yang cukup banyak ya, metadata seperti itu. Apakah di sini juga masih bisa dijalankan di LibreOffice? Karena memang saya dulu hanya menggunakan OpenOffice ya, bukan LibreOffice. Yang kemudian yang berkaitan dengan pernyataan Bapak tadi, kalau dari LibreOffice kemudian file itu dipindahkan ke Office, ke Microsoft Excel, apakah itu tidak terjadi file jadi berantakan ya Pak? Berkaitan dengan format, mungkin dengan font, apa-apa. Ya, Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Untuk mail merger berjalan normal, lumayan lancar, asal di LibreOffice-nya itu installnya lengkap, ada apa, base-nya itu ikut terinstall. Kalau dulu pernah ada masalah itu, ternyata kalau misalnya yang dulu blankon itu ikut ada LibreOffice-nya tapi cuma Calc, kemudian writer, impress, tapi base-nya enggak. Padahal untuk mail merger itu
tesnya harus ikut. Kemudian walaupun dari Excel bisa di mail-mail ke writer juga, jadi sumbernya dari Excel. Jadi cuma memang langkahnya agak beda, tapi tidak jauh beda, hampir sama kan. Kalau mail merger menurut saya di LibreOffice dengan Microsoft Office tidak jauh beda, masih bisa. Kemudian yang kedua apa? Berkaitan dengan tadi dari pemberantakan ya, berkaitan dengan formatting maupun font dan lain sebagainya. Kalau pengolah angka tidak begitu banyak perubahan format. Yang perubahan yang banyak berubah itu di pengolah kata. Pengolah kata yang ada numbering-nya, ada format-format khusus lah, itu biasanya berubah. Memang beda format berubah. Dari Microsoft Office saja beda versi kan berubah. Ya, dari 2010 ke 2010. Spasinya hilang semua. Itu kadang yang tidak disadari orang, ketika pindah format itu terus berantakan, itu bisa langsung, oh ini berarti format yang LibreOffice-nya yang salah gitu. Yeah. Padahal Office ke Office saja beda versi itu kan juga berantakan, memang versinya beda. Nah, hal-hal seperti itu menurut saya tidak cukup dijadikan alasan untuk kemudian kita tidak menggunakan LibreOffice. Dan menurut saya kita jadi pengguna yang multi lah, ya menggunakan Office, ya menggunakan LibreOffice, pakai semua, mana yang manfaat kita pakai. Nanti ketika terpaksa harus meninggalkan Microsoft Office, kita kan sudah siap. Sekarang masih pakai tanpa lisensi, ngopi dari teman, kemudian di-crack, masih aman-aman saja ya, gak apa-apa. Nanti tiba-tiba kalau ada sweeping atau apa gitu, suruh beralih, kita siap gitu. Kalau gak ada, gak apa-apa, kita pakai gitu. Tidak. Kalau saya tidak perlu fanatik gitu, yang pakai Microsoft Office kemudian disalah-salahkan, oh kamu pembajak dosa itu, masuk neraka, gak perlu segitunya. Jadi, ya kita pakai, kita dukung yang ada komunitas lokalnya. Menurut saya itu. Gimana berpandangnya? Cukup waktunya. Saya tertarik dengan yang tadi Pak, yang dengan number text itu tadi Pak. Itu memang ada extension yang harus ditambahkan ya. Soalnya kalau mengolah di Excel kan lumayan sulit gitu. Pakai makro ya? Iya, pakai makro. Yang number text itu memang bawaan ya Pak. Tinggal install apa ya Pak, number text. Tanya Google saja. Ya tinggal mengunduh number text.otg ya, apa? OXT. Cuma masang itu saja, satu ekstensi sudah bisa. Kayaknya itu. Itu diinstalnya di dalamnya LibreOffice-nya. Ketika pindah komputer yang belum ada number text-nya, fungsi ini tidak jalan. Harus di copy lagi, install lagi. Dulu saya membuat seperti ini karena belajarnya itu tidak tertib, hanya coba-coba gitu. Saya membuat 93 menjadi 7, 93 itu saya membuat di sheet sendiri angka gitu, tulis 1, kemudian kolom berikutnya saya tulis 1 gitu. Kemudian pakai rumus lookup enggak. Agak lucu gitu. Menurut saya sudah canggih ini, bisa mengubah angka menjadi tulisan gitu. Canggih ini. Ternyata itu bodoh. Cara yang bodoh. Jadi saya belajarnya juga bertahap. Dulu ketika mail merger itu ada masalah. Mail merger di Excel-nya ada tanggal. Di mail merger itu formatnya kan jadi angka. Jadi angka ya. Itu dulu menurut saya bisa mensiasati itu copy paste lewat ya buat di lewat Word. Wah canggih, saya bisa mengatasi gitu. Ternyata itu bodoh. Ada cara yang lebih simpel gitu, pakai rumus formula teks itu maka jadi teks, tinggal formatnya apa. Karena waktu sudah habis, kita akhiri.
dengan besaran Alhamdulillah. Terima kasih sekali sudah berkenan hadir. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang kurang sempat. Salam.